silakan like, komen, dan subscribe. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, ini sangat sangat diminati oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di channel saya. Untuk hari ini saya akan membahas yaitu tanaman bambu Jakarta ya. Ini sangat inspiratif untuk tanaman pagar ya. Jadi sepanjang ini adalah bambu Jakarta ya. Ini dari dekat sangat indah sekali. Ya, ini. Nah, ini dari jalan itu. Ini nanti ini dibagus untuk inspirasi tanaman pagar ya. Bagus sekali karena ini sangat indah dan sangat rimbun. Sangat indah sekali. Nampaknya dari jauh juga indah, dari dekat juga indah. Oke, baik sahabat. Bambunya, seperti ini, ya. Ini seperti ini bambunya ini sangat bagus sekali, ya. Jadi dia satu rumpun, ada rumpunnya di sini, ya. Ini rumpunnya sangat bagus sekali, ya. Jadi ini sangat rindang, sangat bagus untuk pagar, ya. Nah, ini sangat sangat diminati oleh, sangat indah dan sangat bagus untuk pemandangan di sini, ya. Ini sangat luar biasa untuk inspirasi tanaman pagar di setiap perumahan ataupun di kampung. Ini bagus sekali ya. Baik, nanti kita lihat. Itu dari jauh nampak sangat bagus sekali ya, tanaman bambu Jakarta yang memang didesain sangat bagus sekali ya. Ini bisa untuk inspiratif tanaman pagar untuk di perumahan ataupun di rumah kita. Sangat bagus sekali, sangat indah dan nyaman, tentunya kayak di Jepang. Ini perumahan di daerah Batam Center. Sangat bagus sekali ya. Ini jalannya, kita di tengah jalan tidak apa-apa karena sepi ya. Ini semua bambu ya, bambu Jakarta. Ini inilah bambu Jakarta. Ya. Baik, demikian liputan dari channel saya Gahtok. Jangan lupa like, subscribe dan komen tentunya. Anda berbahagia, saya berbahagia, semua bahagia karena bahagia adalah sehat untuk semuanya. Demikian, jangan lupa like, subscribe, dan komen tentunya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.